Halo Mas Bro Siska, kembali lagi di JG Bing Channel. Dan kali ini kita bakal bermain dengan hero mid yang paling banyak apa ya di ban di Piala Dunia AoV. Dia adalah hero yang di nerf, diperlama, tetap aja jadi pilihan utama ya. Dia adalah Flash, the superhero dengan build seperti ini. Ini adalah build yang Bang Aji ambil dari beberapa pro player ya di luar sana. Ini versi Sihak Korea, salah satu player Flash yang lumayan mantep. Dan gue lihat rata-rata juga pakai kayak gini buildnya Mimar siapapun itu. Pertama bakal bikin off the magi dulu. Kenapa? Gue mau saya belepotan ya. Karena dia butuh HP ya temen-temen ya. Karena Flash itu banyak maju-majunya, jadi off the magi itu pilihan yang tepat. Kedua adalah Guild Griffs. Kenapa nggak pakai item Enchanter Kicks atau gimana gitu ya? Karena dia itu butuh 35% resistennya supaya gak gampang kena stun. Kalau kena skill 1, stunnya gak lama gitu ya. Ketiga adalah Spoopy Max supaya magic pierce-nya gede. Keempat adalah Hike Diadem. Kelima adalah Rhea Blessing untuk lifesteal. Keenam adalah Apocalypse. Jadi setelah damage-nya gede banget, baru Apocalypse dibikin supaya benar-benar sakit di akhir. Dan nantinya Spoopy Max bakal diganti dan di-upgrade menjadi Staff of Nuul, oke? Okay? Arcanine sendiri agak beda. Yang kiri 10 biji Desolate, yang tengah 10 biji Protect, yang kanan 10 biji Stain. Jadi ini bakal bikin Flash-nya amazing banget, oke? Okay? Dan untuk talent-nya sendiri kita bisa pakai Flicker. Ini lebih efektif sih untuk ngebunuh hero-hero Arthur dan sejenisnya. Jadi Bang Aji bakal nunjukin aja deh gimana kehebatan hero satu ini dalam game satu ini. Let's go! Oke, okay, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game. Nah, kita bakal langsung naikin skill 2 aja, teman-teman. Karena Flash ini sangat bagus banget skill 2-nya dibanding skill 1-nya. Yang sakit itu skill 2-nya, teman-teman, ya, bukan skill 1-nya. Dan kita langsung bikin Orb of the Magi aja. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, boots juga penting juga buat si Flash ya. Jadi, musuh kita Montok aslikan, apanya asli? Is. Defend. Bisa nggak? Waduh, berat nih. Gila, murat kita. Mati nggak lo? Belum. Ya, nggak ada pasif gua, anjir. Gua cuma dijotos-jotos sama dia doang, anjir. Waduh, mati gua nih. Enggak. Nularnya gua kenceng. Gak jadi kati. Dia ngapain? Stun, mati nih flashnya nih. Pak, kalian ngapain, Pak? Ya elah, Pak. Anjir, itu gua sampai suara gua udah aneh, gak ngerti dah gua. Ini tim hancur, gak karuan nih, diamond semua main kayak gini, Pak. Pak, cek, Pak. Mereknya tadi curi gak sih? Mereknya tadi curi ya? Harusnya curi balik tadi. Enggak, dicuri balik ya. Mati lah teman kita. Gimana nolonginnya, Pak? Wah, nyaris gua kalau kena esekit tewas apa enggak, sayang banget gua tadi. Biarin lah. Yang penting gua gak tewas sebenarnya. Valhain-nya offside. Kenapa banyak banget yang ngepick Valhain? Apa karena gua bikin videonya? Gua kan bilang itu hero cacat. Terus ini Lindy Slayer. Gua sering banget main dengan Lindy Slayer, tapi enggak apa-apa sih, sebagai musuh gua seneng. Kalau sebagai satu tim gua sedih. Setengah mati gua mainnya, jagainnya setengah mampus. Ma anakmu cuk TV. Cuk. Skutnya, boom. Wah, skutnya dikeroyok, Pak. Tolongin, Pak. Sini, Pak. Pak, tolongin, Pak. Wah. Mantap. Sabar. Salam. Kalem. Ntar gua tolong gitu. Kita bantuin lain. Gua kok paling miskin sih? Hey. Gua paling miskin, teman-teman. Ya elah. Sabar ya. Oke, gitu caranya supaya cepet. Wah, ada nakrot di sana, Pak. Boleh juga nakrotnya. Matilah nakrotnya. Lebih lucu muratnya, gak kena gitu loh. Ngelawak. Nakrotnya ngelawak. ini lebih ngerawak lagi. kalian kenapa tinggal, Pak? Nah, gitu dong. Gue kagak ngerti ini main apa, anjir. Sumpah, ini teman kita musuhnya diamond semua loh. Diamond Conqueror semua loh. Mainnya kayak gini, buset. Kagak otak, Pak. Gak ada musuh, ya, gue ada. Udah lah, gue commit dulu lah. Aduh. Ini baru namanya permainan kocak, Pak. Abisal ya mereka ya. Gue bersihin dulu. Untung gak kena. Lumayan juga tuh trap. Oke. Kita dapat abisal, teman-teman. Gak kena, Pak. Kena gak lu cicilan gue? Juka nih. Tek. Jukanya hajar. Ya elah, gak ngeliat peta dia, Pak. Gak kena lagi gue. Bego gue, anjir. Gak nyangka teman-teman dia bakal ninja ke sana gitu. Oke, teman kita ngambil tengah, kita ngambil kanan. Kita jangan sampai kehilangan creep aja, teman-teman. Kalau mid-late kehilangan creep itu biasanya miskin banget, miskin parah, habis itu bikin jadi kalah gitu loh.
Oke. Pak, 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 aman, pak. Gak dimatiin sama dia, sumpah. Gue yang TB-in tadi. Senialnya, pak. Kayak gini. Yalah, senialnya Diamond loh. No comment, oke. Wah, udah gak ngerti lah gue ya. Oke, kita main seperti biasa aja deh. Gue harus meet-in nih. Gue meet dong, minggir lah. Jangan ganggu-ganggu gue, udah. Gue meet aja, tenang aja, gue bikin menang nih. Nakrotnya bikin Soul Reaver. Nakrot Soul Reaver tuh udah gak zaman, pak. Nakrot tuh sekarang Leviathan, pak. Oke. Matilah sama Murad. Cincong-cincong, stun. Ya elah, Valhenya sama aja. Tinggal setitik, pukul lah, gitu ganteng. Ini apa lagi? Gak ada mana dia, gak ada mana. Ini lebih gila lagi nih. Wah, gak mati tapi dia. Kacau nih gue nih. Gue harus naikin level nih, gak bisa nih. Sekarat gue. Nah level HP gue penuh temen-temen. Ini kacau gue mainnya nih. Tapi gak awas sih, gue cukup ngerusuh sih. Cukup ngerusuh tapi gak terlalu bagus mainnya. Sabar, gue kill nih. Matiin pak, gue agak aja deh. Skur aja deh. Yang kasih cari lah. Aduh, tim gue jago tapi aneh, kagak ngerti gue. Gue juga mainnya asal-asalan, aduh. Lucu banget tim permainan. Flash, nafsu amat. Yoi, nafsu amat coy. Si amat bernafsu coy. Oke, jadi obat bagi akhirnya. Demi gue bakal bertambah terus. Senial ngapain, bersihin creep. Aduh, Senial. Aduh, Senialnya ini micin banget loh, sumpah. Skin doang keren anjir. Skin doang keren. Takutnya miskin habis. Oke. Kita harus nge-kill orang nih. Gue gak punya flicker sih tapi. Terus aja kemampuanmu. Yoi coy. Skun. Ayah. Skun. Coba. Makasih bapakmu. Bapakmu makasih coy. Oh, oke. Jukanya sekarat. Jukanya sekarang ya. Juka tapi bisa kabur temen ya. Gue coba ganti juga deh. Juga ya. Warna skill juga. Kita tunggu. Oke. Tibain pak. Nah gitu dong. Lu kan dapat kill buat lu aja gitu. Temen kita kenapa mati ya? Nah teleport ke sana, pinter. Nih gue proxy dulu nih. Biar creep kita bisa maju temen. Oke, musuhnya mati 3 lumayan. Belum masuk ke kita. Oke, gue bersihin dulu creepnya. Nah, creepnya udah bersih tuh. Oke. Waduh, kena mulu gue. Bego. Oke, kita dapat tower teman-teman. Musuhnya triple kill. Buset, temen kita juga mati 3 rupanya temen ya. Pindis lagi yang dapet. Gue gak merhatiin, ini jadi flash speed push ini. Ini sih harus kita shutdown nih, duit ini teman-teman. Oh ini dia. Aduh, sakit pak. Nah gak dapet. Lindis laner loh ini, kalah loh kita sama Lindis laner. Kagak paham gue. Sakit ini sih pastinya. Sakitan gue pak. Dia mau nolongin temannya di atas pak. Sini pak. Nakrotnya dipukul Murad. Oke, Lindisnya. Aduh, ada skut pak. Kabur. Buang-buang flicker gue pak. Wah, mati nakrotnya. Tapi mati juga si Murad. Sama juga. Gue takut jukanya di bawah nih. Sabar ya. Gue jadi gak nolongin temen gue sama sekali nih. Nge-farm doang in the house yo. Eits. Aduh, kocak temen. Balik lagi. Lindisnya di mana tuh itu? Waduh, ini permainan apa ya? Oke, ambil abisal. Oke. Networknya imbang loh. Bingung gua ini. Gua gak nge-kill, kagak bantuin teman. Apa faedahnya? Nih, networknya ababil banget sumpah deh. Pake skillmu, nah, pinter. Flashnya skill 3 tapi gak ada yang kena. Mantap. Skut, hajar skut. Skill 3 skut. Mantap jiwa. Aduh mati Valhen ini. Nge-stun dia. Aduh mati dia. Kena satan pak. Berarti gue belum ready pak. Belum berani gue. Oke, masalah. Kita harus shutdown Lindisnya tuh. Mati gak Lindisnya? Mati pak. Oh mati. Mati Lindisnya lumayan. Patas perak. Ya kan? Mati juga si lontong goreng bubu pecel. Ini. Tungguin nakrot. Murad. Murad pecel. Celilek. Nih, tinjuan gue lebih sakit. Ini lagi. Gue skill 3 apa lo? Skill 3 lo gak mempan. Nih, mati lo.
Aduh, pertandingannya hakiki teman-teman ya. Tapi ini emang build-nya si Hak ini mantap jiwa teman-teman ya. Gue jadi rada tebel, terus gue damage-nya lumayan lah, nggak terlalu sakit sih menurut Bang Aji. Karena Apocalypse di late game itu bakal bikin damage-nya di awal nggak gitu sakit, tapi cukup mengesalkan sih. Enggok lah kata dia, enggok lah, sabar boys. Gue bantai Lindisnya kali ini, op Lindisnya. Udah tewas pak, jago sekali dia. Lindisnya langsung tewas teman-teman, nggak sempat gue apa-apain. Gila muratnya, boleh. Dia pakai Tati 007X sebenarnya. Boleh. Oke, kita bakal bersihin tower-nya nih. Kira oh, untuk creep-nya udah datang. Oke, nice. Kita unggul banyak duit nih. Gua ada skill 3, teman-teman. Gak usah takut ya. Oke, Hikidirim udah jadi. Wah, damage kita bakal sakit banget. Eci. Aduh, idealnya kita ninju dulu, teman-teman ya. Idealnya. Tapi Bang Aji kadang nggak berani ya, takut nggak nyampe. Sering banget itu pengen ninju dulu, abis lari ninju dulu gitu loh, baru skill 2. Tapi kadang itu nggak kesampaian gitu loh. Pada akhirnya, ini gue matiin aja deh, nggak ada Murad kan. Sebenarnya bagus buat stacknya Murad, tapi Muradnya kan nggak nge-push, nge-farm terus. Botak skill 3. Ya, nggak nempel. Kalau tadi di skill 3 scoot ya, nah, lalu mukulnya senial nggak kerasa lah, mampus. Baru skill 3 pak, nyari mati loh pak. Mana Lindisnya? Oke. Mati. Aduh sakit Lindisnya, Pak. Sumpah dah. Oke. Kita end, teman-teman. Kita end. Gue belum punya skill 1, Pak. Tower aja. Cih, AFK 2 orang. Oh, dia AFK 2 orang dia bilang. Biar masuk TV kali AFK ya. Cih, entar kita lihat, teman-teman ya. Emang terbukti apakah terbukti AFK, teman-teman? Apa nakrotnya AFK atau gimana? Tapi nakrotnya kan enggak ngikutin teman gitu. YT tai. Apa salah gua, coy? Gua dikatain tai, coy. 4 3 2 1. Cih. Nih. Nah, skill 3, Pak. Kit mati dia, teman-teman. Enggak ada harganya, Pak. Mau kemana nih? Bingung gua mau kemana. Udah bersih semua, Pak. Jangan nge-kill gua dong. Gua kan bercanda doang, Pak. Ya, end teman-teman permainannya. Jadi inilah hero mid lane yang paling menakutkan saat ini. Gak gampang di-kill, kita bahkan gak pernah di-kill sekalipun. Enak banget buat nge-hit musuh gitu kan. Sekali ngeluar skill, bisa langsung instant kill bentar doang. Jadi semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Kalau kalian suka gameplay kali ini, Bang Aji bakal update lagi dengan hero-hero meta yang lain juga dan non-meta. Oh, ternyata scoot-nya AFK teman-teman ya. Pantesan banyak aneh gitu ya. Jadi semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. And pastinya see you again in the next video. Bye-bye.